Pemirsa, dilaporkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK rumah kediaman pribadi Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna sepi dan juga tertutup. Beberapa saat sebelum dilaporkan ditangkap KPK, Ajay sempat menghadiri kegiatan puncak acara Hari Kesehatan Nasional. Inilah video kegiatan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna saat menghadiri kegiatan puncak Hari Kesehatan Nasional di Teknopark Jalan Baros yang berlangsung pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun usai acara tersebut, Ajay yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi dilaporkan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kota Cimahi terkait informasi tersebut. Namun demikian, rumah atau kediaman pribadi Ajay M. Priyatna di Jalan Karya Bakti tertutup. Padahal biasanya kediaman wali kota setiap hari selalu ramai oleh kegiatan dinas maupun masyarakat umum sejak pandemi COVID-19. Saya masih dapat informasi dari berita-berita kan? Saya masih dapat informasi dari sahabat, dari kawan, dari berita. Saya belum mampu meyakinkan itu, ya saya perlu keyakinan dulu. Dan jam 3 sore ini saya akan memimpin rapat Partai PD Perjuangan di DPC, ya, mencari data yang sebenarnya dan mengambil langkah-langkah program partai seperti apa. Kalau Pak Wali sendiri sebetulnya memang ketua partai, Pak? Pak Wali sendiri adalah ketua Partai PD Perjuangan Kota Cimahi, ya, saat ini sampai 2020. Tapi nanti belum ada informasi. Maaf, A1. Sampai 2025 nanti. Belum ada informasi A1, Pak, mengenai penangkapan ini. Penangkapan saya baru dapat dari berita. Baru dapat dari berita-berita aja, dan ada berapa puluh nanya ke saya dan informasi ke saya. Tapi sudah kontak langsung secara pribadi mungkin, Pak? Ke Pak Ajay. Tertutup semuanya, ajudan juga tertutup. Makanya saya datang langsung ke rumahnya, saya yakinkan tertutup dulu. Tertutup nggak diangkat atau tertutup nggak gimana, Pak? Masih milbok. Sudah sempat berkomunikasi artinya? Saya ada sempat komunikasi, ya berusaha melalui orang dan sebagainya, saya banyak cara, ya intinya saya ingin meyakinkan apa itu atau tidak, betul atau tidak. Seorang kader dan juga anggota PDI Perjuangan Kota Cimahi terlihat berusaha untuk menghubungi via telepon seluler ke Ajay M. Priyatna, namun tak diangkat karena dijadwalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat ada agenda rapat dengan kader partai. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.